50.000. Oh, 14. 14.000. 13.000, 15.000. Oh, 22.000. Ah, ini harganya pas. Tuh, wow. Sampai. Rame. Dah tak ada jaga jarak lagi nih. Nanti kasih lampu. Tuh, ada suaranya. Murah aja, 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya dekat mana? Ini saya dekat pasar. Dekat pasar pagi, terus 3.000. Kenapa saya kat sini? Saya ndak ya sinilah, ndak tengok-tengok pasar kan. Ini ndak menjelang bulan suci Ramadan, pasti harga-harga barang roket ya kan. Jadi ndak tengoklah. Harga cabai kat sini berapa? Harga cabai, harga semua harga-harga kat Batam, kat Batam lah kat sini kan. Harga cabai apa semua. Tengok. Ni tuh. Tomat 9.000 aja masih kat sini. Ramai ya? Woi, 50.000. Ini harga pas. 50.000 cabai. Wow. Kalau bawang? Oh ya, kalau bawang masih. Wes. Oh, 14.000. 13.000, 15.000. 1/4 7.000. Oh, gitu. Ini harga bawang 13.000. 40 katanya ada ya. Ramai ya? Oh, 22.000. 13.000. 22.000. Oke. 12.000. Jadi sini harganya harga pas. Jadi kalau udah ditulis macam ini, ini harganya pas, harga pas. Jadi tidak nego. Woi, 1/4 13.000 atau macam mana tuh? Oh, oke. Okay. Tuh, cabai 1/4. Oh, 1 kilo 50.000. Tuh, wow, cabai setan. Halo kakak. Cabai setan, ini cabai setan 7 kayak berawet 7.000. Oh, 6.000. Ramai ya? Ramai. Dah tak ada jaga jarak lagi nih. Udah berdesakan. Jadi tak ada jaga jarak lagi. Oh, ramai. Tak sempit eh. Ramai kan? Ramai. Dah. Harga petai jengkol. Oh, 10.000, 20.000. Yang suka petai mungkin mau masak sambal udang. Ramai ya. Oke, dekat sini kita berbelanja agak berdesakan, tapi ya himbauan untuk yang di sini untuk menjaga barang-barang bawaan dia di tas, handphone harus dipantau, karena ya tahu sendiri di sini semua ada. Apalagi yang berdasarkan yang ramai-ramai itu kan, kita tak tahu kejahatan akan selalu mengintai. Kita coba belah sini. Harga sayur cuma 2.000 tuh, sawi 2.000, total 12.000. Jadi kalau bawang tadi belah sana. Ramai ya. Oh, harga cabai merah ke sini baru 50.000 kisaran. Kisaran 50.000, 48.000.
itu 48.000. Kol 5.000. Ayo juga ya. Cabe hijau 25.000 satu kilo. Tapi kemarin harga cabe sempat murah. 12 naga. Oh, ramai. Kembali sana lagi lah. Nah, ini harga sayur. Sayur cabe bayam 3.000. Sini kenapa ramai? Memang kat sini pasar yang terbesar dekat Batam. Jadi kat sini selalu ramai. Namanya pasar pagi. Pasar terbesar kat Batam lah. Pasar pagi jodoh. Jadi kalau untuk kita belanja kat sini, kita harus waspada untuk barang-barang bawaan kita. Karena dekat sini agak rawan. Rawan kejahatan. Karena dekat sini paling ramai kan. Jadi kita ke dalam sana. Ke depan sana. Sayur. Oh, ini sama harga cabe masih 50. Oh, 8.000 bayam. Petai, yang pecinta petai. Oh, petai 45.000 satu kilo. Petai bayam. Mana ini tak ada harganya. Biasa ada taruh-taruh harga gitu. Atau kayak situ bawang putih 21.000, bawang merah 21.000 satu kilo. Oh. Woi, 2.000 satu kilo. Satu ikat 2.000. Aduh, siaran langsung. Halo. Ubi 3.000. Oke, cantik. Masih 4.000. Rp4.000, timun 4.000, bang. Murah. Kurang 4.000 aja nih, kat sini. Tuh, 7.000 aja. Murah. Sayur. 7.000. Halo, bang. Bayam. 3.000, 7.000, 4.000. Harga sayur kat pasar, kat pasar Batam. Mungkin bisa dibandingkan dengan harga daerah masing-masing sih. Tuh, 3.000. 4.000, 3.000, 12.000. Halo. Bawa bayam 5.000. 6.000 bayam 6.000. Tomat 12.000. Macam mana? Murah tak? Atau biasa sama? Ini timun 3.000. Jadi harganya macam gini. Udah, kalau udah tulis gini harga pas. Jadi kita tak boleh nawar, tak boleh nego. Harga pas. Kesana lagi. Kalau situ kan, tadi dari situ sayur, apa bawang, cabai semua kat sini. Kalau ini parkir, parkir motor. 1.300.000. Motor sampai panjang sana. Ramai kan? Sini pasarnya dari jam 3 subuh sampai jam 10. Jam 10 udah sepi sini. Jam 10 udah sepi. Ini masih pagi, jam 8. Kalau jam 8 masih ramai, apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Tapi sini pasar yang terbesar kat Batam. Jadi yang seluruh Batam semuanya kumpul kat sini untuk belanja-belanja barang-barang masakan, warung apa semua kat sini. Jualan es yang haus mungkin. Es tebu. Gorengan. Oh, ini kapal-kapal. Waktu saya masih kecil ini masih mainan saya. Ternyata sekarang masih ada. Dia pakai lampu lilin, jadi dia jalan kan dekat dalam tuh sama minyak makan, sama minyak goreng. Kita tengok dihidupkan macam mana. Ini mainan tradisional zaman dulu nih. Di zaman saya masih kecil ini dah ada. Tuh tengok dihidupkan, jalan. Ini bisa jalan tuh nanti. Oke, mungkin ini ada yang masih ingat di zaman siapa ini ada mainan ini. Ini zaman saya masih kecil, ini dah ada.
usia saya 8 tahun, saya dah main ini. Tuh, di jalan. Dia menggunakan tenaga uap. Dia isi air tuh. Isi air dari bawah. Tuh. Nanti kasih lampu. Kasih apa? Bakaran itu. Minyak goreng sama kapas. Tuh. Jalan deh kan? Tuh ada suaranya. Bang, ini berapa satu biji, Bang? 15.000. Oh, 15.000 satu biji. Jadi main dalam baskom. Murah aja. 15.000. Dia menggunakan tenaga uap. Tuh. Ada suara? Okeylah, kita tinggalkan ini dulu, kita nak ke sana. Oke, tadi kita dari dalam, kita ke sana, habis itu kita nak ke sini lagi. Ramai pasar jodoh pagi. Ini teman untungku. Enggak dapat. Aku beli 5.000. Jalannya becek. Baru siap hujan. Oh, apel 3 biji 10.000. 3 biji 10.000. 3 biji 10.000, 4 biji 10.000. Murah-murah kat sini. Ini hujan, jadi becek kat sini. Kalau di sana yang kemarin kita vlog barang-barang second di sana. Jadi barang second di sana, barang-barang basah, ikan semua, sayur di sana. Oke lah, itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.